Arkan Kakak sikat langsung. Itu dia super sub kita Arkan Kakak 2-0. Oke, kita fokus kembali lagi ke quarter final untuk Piala Indonesia guys, lawan Sriwijaya FC. Semoga aja bisa menang dan melaju, nggak langsung melaju sih, kita masih ada leg kedua, tapi semoga aja bisa menang di sini dan mempermudah langkah kita untuk menuju ke semifinal ya guys ya. Oke, seperti biasa kalau main di Piala Indonesia kita mainin penyerang-penyerang muda. Ntar Paulo Victor nih lagi underperform cuy, susah ngegulin guys. Rival kita ganti dulu, Bruno kasih botan, kita kasih kesempatan kepada mana Will dan Ramdhani dan Dewangga juga bakal main duet sama Stefan Novik, Andika Ramadhani, Kadek Raditya boleh deh, Catur Pamungkas, mana George Brown. Dan juga di sebelah kirinya kita pasang si siapa cuy, kiri Salman Alfarid ya. Oke, Bruno starter song, mana si Valenti? Si Valenti lagi turun kanda ini. Tidak ya teh. Oke, gini aja kali ya, bentar cawor kita mainin sayap, Arkan Kakak kita gini ya, jadi dua langsung kita mainin. Oke, let's go guys, lawan Sriwijaya FC, semoga saja kita bisa menang. Oke, let's go, langsung saja kita mulai teman-teman, babak pertama pertandingan di quarter final Piala Indonesia cuy. Setelah menelan kekalahan dari Bali United, apakah performanya akan kembali lagi Persebaya Surabaya? It's atau bakal kesulitan guys lawan Sriwijaya. Sriwijaya sih harusnya masih di Liga 2 ya di sini ya. Oke, Brilian Aldama, Kadek Raditya melebar, George Brown naik, Wildan. Arkan Kakak. Aduh sayang, yes. Gol bunuh diri teman-teman. Bola dari Wildan Ramdhani tadi, maksudnya crossing, tapi Arkan Kakak tidak berhasil menyundul, malah kena pemain Sriwijaya dan masuk ke gawangnya sendiri cuy. Sebuah keberuntungan Rahmat Juliandri, own goal. 1-0. Ayo cuy. Hidayat, George, skor tengah, nice banget, so Arkan Kakak le- ayo Arkan, bisa nih Arkan Kakak, lebih dahulu kiper, nice, cuy. No, hey, okay, nice, Ricky. Masuk Ricky. Offset nggak? Aduh, kerebut lagi. Kan Kakak. Masuk, nah. Berbahaya serangan dari Sriwijaya, mulai nyerang mereka cuy. Wits, no way Gaya Junior, untung saja Andika Ramadhani masih cukup gemilang di sana cuy. Antisipasi bola pendek yo, anjir itu masih melebar cuy. Santai aja kita tunggu aja cuy. Ketinggalan. Anjir, ketinggalan cuk. Yogi kencang juga. Nah kau. Anjir, offset nggak sih, Sid? Ya ampun, nggak offset cuk.
Astaga. Alah. Nggak kelihatan lagi replaynya. Sorry guys. Balas lagi. Masuk. Nah. Aduh, tengahnya offset nggak tuh? Wildan. Nice. Harusnya bisa oper guys. Tapi udah bagus banget Wildan gocekannya. Arkan. Masih belum beruntung Arkan kakak. Oke, Salman. Bagus, Ricky cawor. Umpan jauh. Nggak sampai anjir crossingnya. Cuk, lepas lagi. Hati-hati cuy. Oke. Under pressure gini anjir. Sriwijaya doang nih cuy. Gimana ketemu tim besar? Bawah, masuk. Yuk. Salman. Arkan. Corner. Ganti pemain dulu sih guys. Gak bisa nih. Song. Kita masukin Rival deh. Pendek saja kebelian. Well done. Nah, bagus. Aduh. Belakang. Ampun. Bruno masuk. Ricky cawor, kurang gacor. Kadek. Kacau guys. Oke, Paulo Victor masuk ya. Semoga bisa memecah kebuntuan guys. Sulitan cuy. No. Dapat Paulo. Dapat. Jauh. Secret. Astaga. Kesempatan terakhir. Masih Bruno yang nendang. Paulo Victor mana belakang? Imbang ini mah kayaknya cuk. 1 menit terakhir. Ya ampun. Hasil yang kurang memuaskan ya. Imbang satu sama guys, tapi nggak apa-apa. Masih ada leg kedua, kita perbaiki lagi cuy. Bahkan golnya aja on goal cuy. Ternyata tidak bisa diremehkan guys Sriwijaya guys ya. Oke guys, kita balik lagi ke BRI Liga 1 ketemu dengan Dewa United teman-teman. Ayolah, menang lah guys. Semenjak kalah dari Bali United belum menang lagi nih. Oke, gue coba pakai formasi ini deh. Formasi andalan kita ya guys ya. Kita coba tanpa membawa 2 pemain baru, 3 pemain baru kita simpen. Kita coba lawan Dewa United ya. Semoga saja bisa membalikan lagi performa dari Persebaya Surabaya guys. Kita kasih kepercayaan lagi untuk pemain-pemain utama. Paulo Victor melebar ke Reva Adi. Reva berhasil menggocek.
crossing langsung jauh, masih belum berhasil. Kasim Botan, sip, Kasim. Sangat skillful, itu dia. Hati-hati kawan, hati-hati kawan, berbahaya belakang. Oke, Alwi selamat, berhasil menyelamatkan sesuai namanya. Cakep nih. Oke, bawah lari. Aduh, gak bisa cu, jauh. Handball gak sih? Nice. Let's go, let's go, let's go, let's go. Satu gol dulu yuk. Kasih puter song. Oke, corner, corner, corner. Victor, Victor kembali, Victor kembali menemukan ketajamannya guys. Come on. Setelah di beberapa pertandingan sulit untuk mencetak gol, akhirnya Paulo Victor. Come on. Lagi-lagi guys, lewat tendangan sudut ya guys ya. Set piece andalan kita cuy, akhirnya kembali cuy. Udah lama gak ngegolin lewat set piece tendangan sudut kita guys. Bagus, masuk Kasim Botan. Let's go, speednya Kasim. Kasih speed, kasih speed. Bagus. Aduh. Handball sit. Ah, nggak handball guys. Licin sekali. Song. Aduh. Aduh. Aduh, cok. Ya ampun. Colongannya lagi. Kira offset itu tadi guys. Ah, kira offset ternyata ya. Aduh, imbang lagi guys. Ya ampun Paulo. Berbahaya, berbahaya, berbahaya cuy. Ah, kenapa sih? Sip, tolonglah sip. Depan langsung yuk. Counter attack-nya mana? Ripal Wahyudi, Ripal. Masuk. Masuk. Masuk Paulo Victor. Secret. Ya ampun. Power shot yang masih melebar. Lepas cu. Ada offset lagi. Bahaya banget jir. Yuk yuk terakhir yuk. Sit. Gua mau. Ya Allah sit. Dari tadi lo wasit. Eh, majuin dong. Astaga. Fokus guys, fokus guys. Solid guys belakangnya guys. Solid. Kiper, kiper. No, no. Duh, panik dikit, panik dikit. Masuk dong Reva. Cakep, 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 cakep. Lihat guys, lihat guys. Lihat guys. Ya ampun. Dua kali. Song, song. Masuk nih. Kenceng sih. Ke atas gitu, cuk. Langsung depan. Balikin, nice. Oke. Jauh. Sikat. Ya ampun, Kasim Botan. Golnya harusnya bisa gol cantik tuh. Song. Song. Cewa gua dengan song dari tadi, cuk. Jagain cuy, jagain cuy, jagain cuy. Sikat cuy. Aduh. Aduh, aduh, untung gak dioper.
Waduh, hampir. Asimbotan. Masuk, masuk. Paulo Victor masuk. Masuk Paulo Victor. Sikat, itu lama banget. Astaga. Paulo Victor lagi, bisa yuk. Yes, Victor. Dua gol, dua sundulan. Nice. Come on. Akhirnya guys. Paulo Victor gacor lagi nih. Iya sih, jangan dilepas sih Paulo Victor kalau udah tendangan sudut yang nendang Bruno Moreira bisa menjadi ancaman yang sangat berbahaya untuk musuh guys ya. Ada gol dari open play cuy dari tadi cuy. Dapat. Anjir enggak offset. Segitu aku lucu. Sirlah Dewa United. Aduh, offset loh. Aduh, ampun dah. Pertahanan kita guys. Gimana nih? Ayo guys, bisa guys, bisa guys. Terakhir guys. Handball, handball sit. Sit. Yah, elah. Offset duluan. Masuk Kasim. Kasim Botan. Kasim Botan sih dapat sih, dapat sih. Sikat. M Nasir. Apakah gol lagi, guys? Tandaimu. Bukan Paulo Victor, cuk. Wah, kipernya jago, cuk. Musuh. Astaga, berapa aja tuh tadi peluang? Sigat. Yes, yes. Tripa Wahyudi. Come on. Alhamdulillah guys, akhirnya kembali unggul kita cuy. Ripal Wahyudi. Nice banget. Lagian kiper jago amat ya itu ya. Yo, tahan yuk bentar lagi yuk. Anjir 4 menit cuk. Bagus catur. Solid guys, solid belakang ya. Pertahanan guys. Bagus. Yuk, satu lagi bisa, satu lagi. Masuk Victor. Enggak offset. Yes! Hat-trick Paulo Victor. Kill the game. 4-2 guys. Lepas dari jebakan offset itu ya guys ya, karena mereka sudah keluar melewati garis tengah guys. Cirinya Paulo Victor nggak offset sih itu tadi. Coba, bener nggak? Ah nggak kelihatan cuy. Nice. Keras Paulo Victor. Oke. 2-4 akhirnya teman-teman. Berhasil kita tutup pertandingan yang saling berbalas gol ini dengan kemenangan dan hat-trick dari Paulo Victor. What a comeback dari Paulo Victor teman-teman ya. Setelah beberapa pertandingan dia sulit mencetak gol, akhirnya di pertandingan kali ini dia buktikan guys bahwa dia memang layak menjadi top scorer. Langsung hat-trick cuy.
Oke, kita kembali lagi melanjutkan teman-teman. Oh, kita lihat dulu ya untuk posisi di klasemen liga, guys. Masih di posisi puncak dengan 42 poin. Jadi selisihnya sekarang 5 poin ya, guys, ya, dari Persib Bandung. Persija turun, cuy. Dan selanjutnya kita bakal lanjut lagi ke leg kedua untuk Piala Indonesia lawan Sriwijaya lagi, cuy. Tadi kita udah main satu sama hasilnya, dan ini adalah penentuan apakah kita bisa menumbangkan Sriwijaya, guys, di pertandingan kali ini, guys, ya. Polo Victor-nya habis hat-trick langsung. Ini dia, cuy, stamina-nya, cuy, langsung habis, cuy. Gini aja. Gas ya. Anak ajaib harus dibawa, guys. Pembawa keberuntungan, kasih buatan, cuy. Laga penentuan, teman-teman. Apakah kita bakal lolos ke semifinal atau pulang dengan tangan kosong? Setelah bermain imbang satu sama di leg yang pertama, ini akan menentukan langkah kita di Piala Indonesia. Apakah ke semifinal? Masalahnya adalah ini kita main di kandangnya Sriwijaya, cuy. Tidak akan semudah main di kandang. Main di kandang aja tadi imbang. Oke, bagus. Bawah yuk. Soya Mamoto. Ze Valente sikat. Bukan kiper yang tadi ya. Kipernya bukan yang tadi, bukan yang leg pertama yang dipasang, guys. Padahal yang pertama tadi jago. Corner lagi. Kalah tinggi, cuk. Kasimbotan. Ze Valente. Sayangnya masih di atas mister gawang dari Sriwijaya. Tipis banget. Kasimbotan. George Brown. Switch ke kiri. Salman Alfarid. Andre. Oh, pelanggaran, cuk. Mutipu-tipu dia. Tidak bisa dong. Wah, hampir. Hits. No, salah clearance. Kebiasaan buruk. Untung saja tendangannya masih melebar. Aduh, kena serang terus. Berbahaya, guys. Jangan keras-keras dong, Sriwijaya. Ini kalau sampai gugur karena kalah dari Sriwijaya sih memalukan ya, guys, ya. Oke, Andika Ramadhani untungnya masih sangat luar biasa menjaga gawang Persebaya, cuy. Lucu, mana sih pemainnya? Santai dulu gak sih? Kita menang jumlah, guys. Oke, itu dia kesalahan yang kita tunggu. Nah, masuk Kasim. Kasimbotan. Kurang tepat momennya. Masuk. Bawah. Cakep. Kasih umpan langsung. Sikat habis. Come on, guys. Dewa. Aduh. Maksudnya ke belakang tadi, cok. Oh, situ sih bolanya. Nah, dapat. Masuk itu. Kanan. Cakep. Cawor. Come on, Ricky Cawor. El Gacor. Sejauh ini sudah mencetak kayaknya 3 gol ya semenjak debutnya bersama Persebaya Surabaya, guys. Bisa diandalkan emang pemain ini, cuy. Gila.
finishing yang sangat matang dari Ricky Cawor, guys. Tidak bisa dibendung kiper Sriwijaya. Coba udah berapa gol dia di udah 5 gol. Sudah 5 gol ternyata. Seingat gua kayaknya belum sebanyak itu, guys. Oke, okay, nice. Babak pertama kita unggul 0-1, guys. Kita harus memantapkan dengan 1 gol lagi sih. Masalahnya 2 pertandingan terakhir 1 gol tidak cukup, cuy. Bisa terbalaskan, guys. Santai dulu, guys. Position aja, position dulu. Good. Aduh. Hebat lo mereka jaga ini. Wuds, sit, jatuh pemain saya, sit. Cakep dewa. Ah. Mereka tuh pressingnya bisa hebat gitu loh. Oke. Nah, belakang dulu. Gak bisa. Aduh, kan offset. Agak maksa, guys. Harus lebih sabar lagi, guys. Dapet sini. Aduh, gak dapet. Pelanggaran lagi. Bur. Oh, offset. Thank you. Masih offset ternyata. Soalnya tadi gua yang bikin kesalahan di situ, cok. Sliding gak jelas. Dewa. Dewa sih bisa diandalkan, guys. Menang aja, guys. Oke, aman. Ih, bahaya banget. Anjir. Susah, guys, dapat bolanya, guys. Wow, mereka main setengah lapangan ini. Counter attack kayak tadi sih mantap sih. Kayak waktu lawan Dewa United. Dapat dong speednya. Yes. Sit. Satu sit. Aduh. Jangan cedera. Please. Bangun. So. Bangun enggak. Nah, kau ya kena kartu merah kau. Lagian kasar amat, cuk. Cir dua kaki loh. Ntar cuy, ganti pemain dulu, cuy. Harkan kakak main ya. Beristirahat dulu. Ricky Cawor. Dylan Randani masuk. 10 menit terakhir. Yang akan menentukan apakah kita lolos ke babak selanjutnya. Atau harus bermain dengan extra time. Tapi kita sudah diuntungkan karena mereka main dengan 10 pemain aja, guys. Arkan kakak hampir jadi super sub. Terakhir yuk kakak masuk kakak. Nah kakak, aduh lama banget finishingnya, cuk. Arkan kakak, sikat langsung. Itu dia, super sub kita Arkan kakak. 2-0. Gokil guys. 2 pemain baru. Memang cor. Kalau tadi Ricky Cawor udah 5 gol, kita lihat Arkan kakak sudah berapa gol, guys. Sebuah aksi yang luar biasa. Lepas dari jebakan offset, Arkan kakak dengan tenang eksekusi langsung menjebol gawang Sriwijaya FC. Aduh gak ketahuan ya berapa golnya ya. Biasanya lah di highlight, guys. Aduh cu. Clean sheet dong. No. Abis. Abis sit. Ngapain sih kipernya? Ngegolin juga udah gak ngaruh, cu. Nah loh. Aduh, padahal mau gua shoot langsung itu. Oke, guys, berhasil kita lolos ke semifinal di Piala Indonesia, teman-teman, setelah mengalahkan Sriwijaya FC di kandangnya dengan skor 0-2 di leg kedua ya, teman-teman. 2 gol diciptakan, 1 oleh Ricky Cawor dan 1 lagi oleh Arkan Kakak, 2 pemain baru kita, teman-teman.
luar biasa. Walaupun secara defensif gue masih agak kurang puas sih. Harusnya kita bisa lebih baik lagi, guys. Oke, berarti yang menang di ini ada Persita Tangerang ya, yang lolos ke semifinal. Persib Bandung, oke. PSM Makassar dan Persebaya Surabaya. Semoga gue sih berharap ketemu siapa ya. PSM, oke sih kayaknya, atau Persita Tangerang. Wah, Persija di, waduh, jago berat ini Persita nih. Menumbangkan Persija tanpa balas, guys. Wah, ketemu PSM cuy kita. Ketemu PSM Makassar, teman-teman. Oke, kalau gitu gua lihat jadwal dulu ya. Jadi kita ketemu Persija, habis itu ketemu PSM Makassar untuk menutup bulan Januari, teman-teman. Setelah itu kita akan ketemu Persik, terus ketemu PSM lagi, dan bakal ketemu Borneo, Persib, dan juga PSIS Semarang di bulan Februari ya, teman-teman ya. Tapi untuk episode kali ini gue cukupkan sekian dulu, guys. 3 pertandingan sudah kita mainkan, 1 kali imbang dan 2 kali kemenangan, teman-teman. Tidak ada kekalahan untuk episode kali ini. So, thank you banget buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga share kalau kalian suka dengan video ini. Dan buat yang belum subscribe, ayo guys, di subscribe guys. Bantu channel ini sampai 10.000 subscriber, yuk. Bisa yuk, let's go. Thank you buat yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.